Hai, apa khabar dan selamat datang ke video kali ini. Kita akan membuat review Lego City 60240. Okay, kenapa Lego tiba-tiba ada buat sale? Okay, yang ni saya dapatkan dalam minggu lepas daripada Tesco dengan harga RM39.92. RM90 je lah. Harga asal RM49.50 lah. Macam tu. Okay, dah kurang RM10 kan. So betul lah. Okay, nama lagi hunting mainan kan. Okay, baik. Saya tertarik dengan set ni sebab satu dia ada kayak. Okay, dan satu lagi dia ada truck. Okay, macam biasa. Okay, satu lagi dia ada katak. Okay, saya dah resale balik. Dah sale balik, jadi manual dalam, ada dalam ni. Okay, masa banner lebih kurang dalam 30-40 minit jugalah. Okay, jadi boleh lah. Okay, baik. Kita letak kat sini. Okay, ni the actual product. Okay, baik, kita tengok dulu. Kayak. Okay, yang kat depan ni dia punya katak. Okay, froggy. Okay, kita letak kat sini. Okay, satu dia bagi kayak, satu lagi dia bagi kamera. Okay, aksesori banyak juga lah. Okay, yang kita dapat untuk satu set ni, jadi tidaklah kata sikit sangat ke apa. Okay, satu kayak tidak terapung di dalam air. Okay, itu warning selalu Lego letak lah. Okay, dia punya build simple. Okay, kayak ni memang dah satu pieces, kita cuma tambah pieces kat sini. Lepas tu dia punya, oh, katanya. Okay, 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 terpaksa masuk mode ni. Okay, yang ni pieces dia, 3 pieces je lah. Pieces yang ni, yang tengah, lepas tu yang tu. Okay, okay, ni dia punya kamera, 2 pieces. Okay, okay, yang ni katak tu. Kau tengok ke depan, tak kata lah macam katak tu. Okay, baik. Okay, ni kayak tu. Satu pieces. Okay, kemudian yang ni satu pieces, yang ni satu pieces. Dia lekatkan. Okay, minifig boleh masuk dulu ni. Okay, saya dah letak siap-siap minifig dekat dalam. Okay, sekejap lagi kita buat dia keluar. Tapi dia punya build dengan dia punya pieces apa semua memang best. Tak nak fikir lah, memang best.
dia punya proses. Okey, yang ni stiker. Okey, stiker. Stiker. Yang ni pun stiker. Okey, macam biasa lah. Kita cuba, kita cuba. Okey, baik. Baik. Ini fit dengan jaket keselamatan. Okey. Memang cantik lah, memang cun. Dia punya painting, dia punya smooth. Yang ni paling best tu. Yang ni paling best. Bila kita nak gerakkan dia, wow. Okay. Topi. Dia punya detailing. Lama. Memang best. Okay. Kita letakkan dia. Okay. Tu dia. Berkayak kau. Okay. Kamera untuk ekspedisi. Okay. Baik. Set ni berbaloi dengan harga atau tak? Yes, memang tersangat berbaloi dengan harga, dengan kita punya playability pun. Sebab satu kereta ni sendiri, okay, dia punya truck ni pun dah kita boleh bawa tolak semua. Kita memang, okay, tak ada masalah eh. Tak ada masalah. Okay, kau duduk kat situ. Okay, tak ada masalah. Smooth je. Okay, saya suka part ni. Okay, sebab dia buat dia punya pelindung untuk tayar ni. Tapi overall, secara keseluruhannya, set ni dengan harga memang berbaloi. Jadi kalau kata nak dapatkan untuk anak-anak atau nak si papanya sendiri pun nak main ke, okay, memang berbaloi. Dan kalau untuk start up set ni boleh, ha, sebab dia ada dua perkara kan. Sebab dia ada kayak, dia ada truck. Jadi tak adalah kita rasa macam bosan sangat kan, sebab kita dua perkara ni. Okay, baik, itu saja untuk kali ni. Saya tak tahu lah harga promosi tu masih berjalan atau tak lagi, tapi anda boleh check di Shopee, di bawah shop Tesco, atau kalau Tesco ada berdekatan boleh pergi check. Okay, sebab bukan setakat set ni saja ada promosi, set lain pun ada promosi juga, dan dia punya diskaun memang baloi lah. Okay. Dan promosi untuk Lego City ni yang saya nampak lah hanya di Tesco, okay, bukan di Toys R Us. Okay, jadi itu saja untuk kali ni. Saya ucap terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi lain kali. Bye.